Datangi rumah Greg Mokolo, Mirisha Putra dapati pertengkaran Hamka Hamzah gegara Lamborghini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Artis Mirisha Putra dan pesepak bola Hamka Hamzah bertandang ke rumah pemain sepak bola Greg Ngokolo. Saat bertandang ke kediaman suami model Kimi Jayanti, Mirisha Putra dan Hamka Hamzah dapati fakta soal mewah Lamborghini. Kala itu, Greg Ngokolo melaju menggunakan mobil Lamborghini berwarna kuning. Hal ini terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Mirisha Putra. "Adakah kamu punya mobil kayak gini?" katanya kepada Billy dan Hamka. "Saya tidak punya mobil seperti ini, tapi saya bisa pukul mobil ini," timpal Hamka. Pacar Amanda Manopo pun melongo melihat aksi pamer dan sombong Greg. Pertengkaran Hamka dan Greg pun terjadi lantaran aksi sombong yang dilakukan Greg. Greg menunjuk-nunjuk ke arah wajah Hamka. "Tidak usah kamu lihat-lihat handphone ya, jam juga tidak usah begini-begini ya," kata Hamka. Ternyata pertengkaran itu hanya candaan. Greg tak kuasa menyembunyikan tawanya dan langsung memeluk Hamka. Greg ungkap Hamka lebih dahulu memiliki mobil mewah. Ia pun bertekad akan membeli mobil lebih mewah dari Hamka dan akhirnya terwujud. "Teman-teman, dulu Hamka suka mobil Greg baru. Sekarang saya suka motor," kata Hamka. Ada 4 unit mobil mewah milik Greg. Total, nominal dihitung oleh Billy sekitar 10 miliar rupiah. Greg pun membandingkan harga motor yang dimiliki Hamka tidak lebih mahal dari sepeda miliknya. Selain mobil mewah, Greg juga memiliki koleksi jam tangan mahal. Ini karena striker naturalisasi asal Nigeria berbisnis jual beli jam tangan mewah. Pada kesempatan itu, Amanda Manopo terhubung melalui video call. Amanda Manopo bereaksi melarang Mirisha Putra untuk melanjutkan hobi main motor trail. Tangan adik almarhum Olga Syah Putra itu diduga retak. Iya, artis Amanda Manopo khawatir hingga menangis karena kondisi sang kekasih. Presenter Mirisha Putra diduga mengalami retak tulang tangan. Kemudian Amanda Manopo ingin tahu perasaan Mirisha Putra setelah melakukan kegiatan tersebut. "Tadi main trail, seru nggak? Seneng?" tanya Amanda. Tak berhenti di situ saja, Billy juga mengeluh sakit di tangan. Amanda Manopo khawatir dengan kondisi tangan Billy. Bahkan, Amanda Manopo berlinang air mata setelah mendengar pengakuan Billy. Amanda Manopo langsung melarang Billy untuk melanjutkan hobinya. Mirisha Putra menjelaskan bahwa teman-temannya meminta untuk segera melakukan ronsen. Mirisha Putra hanya bisa berharap tulang tangannya tidak mengalami keretakan. Amanda Manopo paham betul Mirisha Putra tak akan menurutinya. Amanda Manopo lantas berdoa supaya Billy mempunyai jadwal syuting yang padat, hingga Billy tak punya waktu untuk melakukan kegiatan motor trail. "Makanya jangan banyak gerak deh ya, sayang. Jangan main trail lagi. Semoga rezekinya makin banyak. Enggak ada waktu buat main trail," ujar Amanda Manopo. Kisah Amanda Manopo rela dibully fans demi ungkap kebenaran. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo dan Angga Yunanda membintangi sinetron One Made in Love pada 2016 lalu. Seiring penayangan sinetron itu, keduanya pun dikabarkan punya hubungan spesial. Belakangan terungkap fakta yang mengejutkan.
Kedekatan antara Amanda dengan Angga hanya sensasi untuk mendongkrak sinetron Mermaid in Love. Segala keromantisan yang mereka pamerkan di layar infotainment atau di media layaknya pasangan yang sedang jatuh cinta hanya kepura-puraan belaka. Gosip rekayasa itu terlontar dari bibir Amanda Manopo sendiri. Tidak mudah untuk mengungkap fakta tersebut. Namun hal itu mesti ia lakukan agar tak lagi menjadi beban di kemudian hari. Memang harus punya nyali untuk berkata jujur, walaupun dibully fans. Tapi ketika mereka tahu saya sudah jujur, mereka jadi suka lagi. Kata Amanda yang dipercaya kembali melakoni Ariel di sinetron Mermaid in Love beberapa tahun silam. Sekarang saya syuting secara profesional. Sudah cukup setting-settingan. Malu juga dan juga diri sendiri kalau dibikin gimmick atau settingan, sambung Amanda. Amanda sendiri saat itu tengah menjalin hubungan kekasih dengan pesinetron Esa Sigit. Tapi hubungan itu kemudian kandas. Amanda Manopo kerap didoakan mualaf. Ini respon keluarga. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Artis Amanda Manopo tak hanya digandrungi penonton sinetron Ikatan Cinta ketika dirinya memerankan tokoh Andin. Namun di kehidupan nyata, Amanda juga mendapatkan banyak perhatian dari penggemarnya. Salah satunya ketika ia pacari presenter Billy Syahputra. Banyak penggemarnya yang mendukung untuk segera menikah dengan Billy Syahputra, meski berbeda keyakinan dengan Billy. Justru Amanda Manopo tetap didukung dan didoakan jadi mualaf. Salah satu momen yang baru-baru ini terjadi dan membuat Amanda didoakan menjadi mualaf adalah ketika makan malam bersama Billy Syahputra. Dalam vlog pribadinya, sebelum makan, Billy mengajarkan Amanda membaca doa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu, ucap Amanda Manopo. Bukan itu dong sayang, Allahumma barik lana, kata Billy Syahputra membetulkan bacaan doa Amanda. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, kata Amanda Manopo. Netizen pun langsung heboh dan kagum dengan Amanda Manopo. Banyak yang mendoakan agar Amanda Manopo pindah agama dan menikah dengan Billy Syahputra. Kaget pas ke Amanda baca doa makan. Dalam ajaran Islam, semoga Kak Amanda dan Bang Billy cepet ke pelaminan. Amin, tulis netizen. Subhanallah, walaupun beda agama, Amanda sudah bisa baca doa. Doa makan, walaupun diajarin sama Billy. Gue yakin Amanda bakalan jadi mualaf. Amin, semoga selalu bersama untuk kalian berdoa, timbal netizen lainnya. Belum lama ini saat momen ulang tahun Amanda Manopo, Billy Syahputra membawa keluarganya untuk dipertemukan dengan keluarga kasihnya itu. Apa kata sang kakak? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.